Hai semua, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Liakoi. Di video ini aku mau review sendal yang udah ada di judul dan udah ada di thumbnail. Dan ini dia sendalnya, udah ada 5 pasang meskipun cuma 2 macam. Dan aku bakal geser ke sebelah sini karena sebelah sini aku akan nunjukkan penampakan pas aku pakai sendal itu. Yang pertama aku pilih di All Shop itu adalah sendal bulu karena aku udah lama banget pengen sendal ini untuk santai gitu, untuk di rumah, untuk di dalam kamar. Kalau habis mandi kan, kalau pakai sendal kan kayak anget gitu kan di kaki. Jadi aku pilih ini. Awalnya itu di sana harganya 10.500. Sendal ini bahannya dari spons, jadi enteng banget. Next, yang kedua adalah sendal tali untuk pesta. Ini ada nomor 38 sama 39 karena kebetulan yang 38 ini punya teman aku, yang 39 punya aku. Aku beli ini awalnya itu harganya 60.000 dan bahannya itu sintetis. Ini berat. Jadi aku saranin buat kalian, emang ini judulnya kan sendal tali untuk pesta. Jadi jangan dipakai untuk jalan-jalan, nanya kamu tuh jalan-jalannya lama, jangan pakai ini karena ini berat. Jadi nanti bakal kaki kamu tuh bakal pegel dan sakit. Ini tingginya 7 cm. Jadi kalau aku pakai yang 7 cm kayak gini, aku bakal ngerasa kayak lebih pede gitu loh. Jadi di videoku kali ini aku nggak bilang ini haul tapi review. Dengan harga murah, kalau memang itu bagus, aku bakal review. Tapi kalau dengan harga murah itu nggak bagus, kalau barangnya aku dapat nggak bagus, aku nggak review. Yap, aku mikirnya itu gini. Dimana sih barang bagus tapi murah, kan emang jarang. Tapi kalau emang kita dapet bagus dan murah, itu emang keberuntungan. Makanya aku memberanikan diri untuk membuat review ini karena menurut aku barangnya bagus dan recommend banget. Aku belinya itu di Fun Collection, aku udah tunjukkan ke kalian. Awalnya itu aku mau beli 4 macem karena emang menggugah gitu loh, kan murah-murah. Terus juga aku mau langsung beli banyak, cuman aku pikir lagi, wah nanti kalau nggak bagus ya mau buat apa gitu. Akhirnya aku beli 2 macam aja, nanti kalau bagus ya aku bakal beli lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, jangan lupa komen juga, jangan lupa subscribe channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Bye-bye, assalamualaikum.